Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, para YouTuber yang baik hati, terima kasih. Masih tetap setia di channel Didit Aidit. Apa kabar? Hari ini hari-hari yang sangat melelahkan buat kita. Ini ada keringat nih. Ada keringat. Ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari menjelang pemilihan umum di Republik ini. Kita patut berbangga karena negara kita, Indonesia, adalah salah satu negara demokrasi yang paling besar dan demokratif di dunia ini. Kita patut berbangga. Para YouTuber yang baik hati, terima kasih masih tetap setia di channel Didit ID. Tema kita hari ini, cobalah untuk setia. Ada beberapa teman-teman subscriber, teman-teman YouTuber pemula. Semakin kita bergaul, semakin banyak pengalaman yang kita temui, yang kita hadapi. Jadi gini, kan kita seringnya mempromosikan. Nah, itu saran juga supaya channel kita ramai dan tetap dikunjungi oleh para subscriber, kita harus rajin mempromosikan channel kita. Jadi setelah mempromosikan channel, suatu hari ada teman kita yang baik hati juga nagih. Katanya, "Hei, udah lama nih kok nggak di-subscribe balik." Saya agak, iya benar, memang saya akui kesalahan di diri kita. Kadang-kadang semakin banyak subscriber, semakin kita mengabaikan yang lainnya karena nggak punya kesempatan buat subscribe balik. Kapan kita subscribe balik dan tidak memiliki kesempatan untuk menonton sepersekian menit, jadi dianggap spam. Jadi oleh karena itu, sahabat-sahabat subscriber kadang-kadang suka jengkel menarik dukungannya ke channel kita. Subscribe balik, mas. Subscribe balik, bro. Kok nggak di-subscribe balik? Padahal channel saya yang lain juga sudah subscribe dia tanpa sepengetahuan dia. Ya, itulah. Kadang-kadang kita dihampiri si sifat-sifat seperti itu. Jadi pengennya lekas di-subscribe untuk mendukung channelnya tetap terus berkembang dan cepat bergerak. Ya, patut dihargai juga. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, teman-teman yang belum di-subscribe oleh saya, jangan khawatir. Sebenarnya saya sudah subscribe, tapi di-subscribe oleh channel lainnya, bukan channel yang ini. Jadi kalaupun belum di-subscribe, ingatkan saya. Mungkin memang betul belum di-subscribe. Cuap-cuap hari ini judulnya, cobalah untuk setia. Setia itu sifat manusia yang jujur, sabar, tetap dengan sikapnya, baik itu melalui masalah di kehidupan, melalui rintangan-rintangan di kehidupan, baik kehidupan rumah tangga maupun lingkungan keluarga. Cobalah untuk setia. YouTuber pemula yang baik hati, kameranya goyang karena ditiup angin. Anginnya agak kencang di sini. Jadi kalau kita membuat vlog, kadang-kadang suara angin terdengar jelas. Jadi anginnya kencang tadi, sempat kameranya goyang, jadi harap maklum. Fasilitas yang ada belum memadai. Kembali ke cuap-cuap kita, cobalah untuk setia. Subscriber, YouTuber pemula yang baik hati,
Trik untuk mempercepat perkembangan channel kita, cepat mendapatkan subscribe dan kenalan-kenalan YouTuber lainnya yang banyak. Bersabar, berjuang terus. Terutama lagi jangan pernah melanggar aturan yang ditetapkan oleh YouTube. Jangan sekali-sekali melakukan tindakan yang terlarang seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya, sub atau aplikasi lainnya yang berbayar pulsa itu. Sebaiknya kita rajin mempromosikan saja. Selalu mempromosikan, terus mempromosikan, dan tetap setia di channel-channel yang kita telah subscribe. Karena di channel-channel tersebut nanti akan menampilkan ilmu-ilmu baru. Dari situ bisa kita mengambil inspirasi, mengambil ilmu, mendapatkan pengalaman, pengetahuan baru. Jadi pesannya untuk subscriber, YouTuber, jangan mendesak, maksudnya jangan mendesak, bukan mendesak, agar perkembangan channel kita terus bergerak. Ya, rajinlah, rajin mempromosikan di sosial media lainnya, entah itu Instagram, Facebook, Google Plus, atau Twitter. Promosikan. Jadi semakin kita gencar mempromosikan, semakin banyak orang tertarik dan penasaran dengan channel kita. Namun demikian, channel yang kita bangun juga harus menampilkan konten-konten yang kreatif. Konten-konten yang kreatif itu sekemampuan kita dan sebisa kita. Jangan melakukan, yaitu duplikasi terlalu banyak, ataupun menampilkan konten yang berbahaya, misalkan ujaran kebencian, menista agama, seks, drug, dan lainnya. Ya, buatlah konten yang menarik sebisa kita, sekemampuan kita, dan sediri-diri kita sendiri. Sediri-diri kita sendiri itu jadi diri kita sendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita menampilkan game, tampilkanlah game yang memang kita yang melakukan, mendapatkan, ataupun memenangkan game tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, kalaupun kontennya menampilkan grebek, liputan, unboxing, atau pencerahan, pengetahuan, membedah aplikasi baru, journey atau petualangan, tampilkan yang sebenar-benarnya adalah milik kita. Jadi kalau menciplak, menduplikasi channel orang lain, kita harus lebih hati-hati dan tetap memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan YouTube. Jadi kesimpulan dari cuap-cuap kali ini, cobalah untuk setia. Setialah dengan subscriber dan subscriber kita yang lainnya yang sudah mulai bergerak maju. Berpegang teguh. Mereka luar biasa. Dan kita semua akan menjadi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.